Keputusan kebenaran mengundi pada usia 18 tahun bagi pilihan raya umum akan datang hanya akan ditentukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqwidin Hassan berkata pihaknya belum menerima sebarang maklumat lanjut daripada SPR berhubung perkara itu. Pengundi 18 tahun adalah urusan SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi Suruhanjaya Pilihan Raya saya yakin akan membuat pengumuman mereka lah. Sejauh mana mereka dah mengambil tindakan berhubung dengan pindaan perlembagaan itu. Ataupun kalau ada apa-apa halangan ke perancangan, SPR akan keluar. Bukan kerajaan. SPR ini adalah badan bebas ya. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Malaysia Prihatin di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Anak Bukit, Alustar. 10 Mac lalu yang di-Pertua Dewan Negara, Tan Sri Dr. Rais Yatim menyatakan kelayakan mengundi pada pilihan raya umum di usia 18 tahun yang sepatutnya berkuat kuasa Julai ini tidak dapat diteruskan walaupun Dewan Negara sudah meluluskan RUU Perlembagaan Pindaan 2019. Tan Sri Dr. Rais mendakwa terdapat pelbagai kekangan untuk melaksanakan dasar undi 18 kerana negara masih tidak bersedia untuk membenarkan pendaftaran pengundi seawal usia itu.